हरे कृष्णा ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। Jadi kembali lagi kita akan melanjutkan membaca Kunti Stuti. Jadi sekarang kita akan membacakan Kunti Stuti yang ketiga. Jadi saya akan mencoba untuk lebih serius lagi karena saya ditegur oleh istri saya kalau saya ingin menyampaikan pesan yang serius harus dilakukan dengan keseriusan juga. Jadi ya. Ini video kali ini akan lebih serius. Oke. Walaupun saya orangnya tidak bisa serius, tapi akan saya coba ya. Hare Krishna. Jadi Kunti Stuti yang ketiga, doa pujian Dewi Kunti yang ketiga. Jadi beliau mengatakan Tata Paramahamsanam Muninam amalat manam bhakti yoga vidhanartham katham pasye mahi striyam katham pasye mahi striyaha. Jadi di sini Dewi Kunti mengatakan bahwa engkau turun ke dunia ini bhakti yoga vidhanartham, engkau turun ke dunia ini untuk mengajarkan bhakti yoga, pengabdian suci bhakti kepada orang-orang yang cerdas seperti Paramahamsa. Paramahamsa artinya orang-orang yang berada di level yang tinggi. Paramahamsa dan para muni. Tata Paramahamsanam muninam amalat manam. Jadi Dewi Kunti sebenarnya di sini beliau mengekspresikan diri beliau seperti begitu tunduk sekali. Tunduk hati. Di sini adalah sila Prabhupada di penjelasan beliau mengatakan bahwa inilah sebenarnya Vaishnava quality atau sifat yang harus dimiliki oleh para Vaishnava atau penyembah Tuhan, yaitu tunduk hati. Tunduk hati. Trinadapi Sunice, seperti yang kita ucapkan setiap pagi sloka Siksastakam. Trinadapi Sunice, harus tunduk, lebih tunduk daripada rumput di jalanan. Ya. Jadi seperti yang kita ketahui, Dewi Kunti beliau adalah penyembah murni Sri Krishna. Tetapi beliau di sini mengatakan bahwa katham pasyemahi striyah. Jadi beliau mengatakan engkau hanya bisa dimengerti oleh para mahamsa dan para muni atau rishi-rishi yang agung. Katham pasyemahi striyah. Lalu bagaimana dengan kita para wanita? Karena dijelaskan dalam kesusastraan Weda bahwa wanita adalah golongan orang-orang yang kurang cerdas, sama sepertinya dengan para Vaisya Sudra. Striyo Vaisya Stata Sudra. Jadi wanita berada di golongan yang kurang cerdas. Tetapi Srila Prabhupada mengatakan bahwa bagi mereka yang mengambil perlindungan di kaki Padma Sri Krishna, jadi siapapun mereka, bahkan wanita sekalipun, mereka akan berada di tingkat yang lebih tinggi, bahkan melampaui tingkat seorang brahmana sekali. Jadi, mengapa Srila Vyasadeva menulis kitab Mahabharata? Jadi, beliau menulis kitab Mahabharata ini dijelaskan dalam Srimad Bhagavatam skanda pertama. Di situ kita bisa melihat narasinya. Jadi, beliau menulis kitab Mahabharata ini dimaksudkan untuk orang-orang yang kurang cerdas seperti wanita dan sudra dan juga para Vaisya. Jadi karena terkadang kita tidak bisa memberikan filsafat kepada seseorang yang tidak siap menerima filsafat itu. Terkadang kita harus memberikan filsafat menggunakan alur cerita. Seperti anak-anak, mereka suka mendengarkan cerita. Dan ketika memberikan cerita, di situ kita sebagai pengajar harus
menyelipkan filsafat rohani. Jadi di situ seperti kita memberikan obat kepada anak kecil. Jadi karena obat itu pahit, jadi mereka menolak. Tapi kalau obat itu dicampur dengan manisan, contohnya, jadi mereka akan mengambil obat itu. Jadi begitulah Mahabharata. Kenapa Vyasadeva menulis kitab Mahabharata? Karena ini dimaksudkan untuk orang-orang yang kurang cerdas. Jadi di dalam Mahabharata, jadi apa intisari dari kitab Mahabharata? Yaitu percakapan antara Sri Krishna dan Arjuna, yaitu Srimad Bhagavad Gita. Dan apa kesimpulan dari Bhagavad Gita? Sarwa dharman parityaja mamekam saranam braja. Jadi berserah diri kepada Sri Krishna. Jadi kembali lagi dalam sloka ini, jadi Dewi Kunti mengatakan bahwa bagaimana kita seorang wanita golongan yang kurang cerdas, kita para wanita golongan yang kurang cerdas bisa memahami Anda, karena Anda hanya bisa dipahami oleh para paramahamsa dan para muni. Jadi di sini Dewi Kunti mengekspresikan rasa tunduk hati beliau. Jadi tidak masalah, jangan berkecil hati bila Anda berada di dalam badan wanita, karena ini adalah badan yang material dan sementara. Jadi saya pun mungkin, tidak mungkin lagi sih, setiap orang mendapatkan kesempatan untuk berada di dalam berbagai jenis badan material makhluk hidup, dan tak terkecuali wanita. Tetapi ini bukan menjadi masalah yang utama. Masalah yang utama yaitu apakah kita menggunakan badan ini, badan manusia, entah lelaki atau wanita, untuk melakukan pengabdian suci bakti pada Sri Krishna. Itu adalah poin utamanya mendapatkan badan manusia, entah laki-laki atau wanita. Dan kita bisa melihat juga di dalam Srimad Bhagavatam, ada banyak penyembah, ada beberapa penyembah wanita, dan mereka memiliki kualifikasi yang begitu tinggi. Contohnya seperti Ibu Kunti, atau siapa, contohnya Draupadi. Jadi beliau-beliau ini adalah penyembah yang agung. Dan Devahuti. Devahuti adalah ibu dari Kapila Muni. Jadi di dalam Skanda 3 Srimad Bhagavatam pun kita bisa menemukan bahwa Devahuti Maharani sebenarnya memberikan banyak sekali wejangan-wejangan yang sangat penting, yang sangat berguna untuk kemajuan dalam kesadaran Krishna kita. Ya, jadi contohnya seperti sloka yang begitu terkenal, aho bata shwa apacoto gariyan yaji wagre wartate nama tubyam tepus tapaste juhu sasur arya brahmanujur nama grinanti yete. Jadi sloka ini diucapkan oleh Devahuti. Aho bata shwa apacoto gariyan. Walaupun seseorang itu terlahir di dalam keluarga candala, shwa apaco, artinya candala, orang yang memakan daging anjing, itu adalah golongan yang paling rendah, bahkan lebih rendah daripada sudra dan wanita. Ahu bata swa pacuto garian ya jiwa agre. Jadi jiwa artinya lidah, dan agre artinya ujung. Ya jiwa agre wartate nama tubiam. Tapi kalau orang itu menggunakan lidahnya, walaupun sedikit saja mengucapkan Maha Mantra Hare Krishna, mengucapkan nama suci Tuhan. Yajihwagre vartate nama tubyam. Tubyam artinya engkau. Vartate nama tubyam. Nama sucimu. Nama suci Sri Krishna. Tepus tapaste juhu sasur arya. Jadi, pengucapan nama suci Sri Krishna itu sebenarnya melampaui manfaat dari tepus tapaste juhu sasur arya. Manfaat dari melakukan pertapaan yang keras beribu-ribu tahun, selama beribu-ribu tahun. Juhu Sasnur Arya. Dan melampaui sebenarnya orang yang berada di dalam keluarga Candala sekalipun bisa melampaui sifat-sifat para Arya. Jadi Arya adalah orang-orang yang civilized, orang-orang yang beradab. Juhu Sasnur Arya Brahma Nucur Nama Grinanti. Dan kita dengan mengucapkan nama suci Sri Krishna, itu sebenarnya kita sudah melampaui, bahkan mempelajari semua kitab suci Weda dan pergi berziarah ke tempat Tirta Yatra ke seluruh dunia sebenarnya.
Jadi tidak masalah. Jadi seperti yang kita bisa lihat di sini, Dewahuti Maharani, beliau adalah seorang wanita dan beliau adalah penyembah agung. Dan di dalam sloka yang lain, dalam Srimad Bhagavatam Skanda 3, beliau juga mengatakan bahwa Nihayat karma dharmaya na viragaya kalpate na tirta pada sevaya jivana pim rito hisaha. Jadi, nihayat karma dharmaya. Beliau mengatakan aktivitas kerjaan kegiatan kita, nihayat karma dharmaya. Itu harus membantu kita untuk menjadi orang yang religius. Nihayat karma dharmaya. Na viragaya kalpate. Dan kegiatan kerohanian harus membantu kita untuk menjadi orang yang melepaskan ikatan, terlepas dari ikatan duniawi, vairagya, na viragaya kalpate, na tirta pada sevaya. Dan pelepasan ikatan itu harus pada akhirnya membawakan kita ke tirta pada seva, yaitu melayani kaki Padma Sri Krishna yang diibaratkan seperti tirta, tempat suci. Jadi kaki Padma Sri Krishna itu adalah tidak berbeda dengan tempat suci. Dan tempat suci itu tidak berbeda dengan kaki Padma Sri Krishna. Jadi, na viragaya kalpate na tirta pada sevaya jivana pimrito hi saha. Tetapi, kalau ini tidak membantu kita, kalau pekerjaan kita tidak membantu kita untuk menjadi orang, kalau kegiatan kita tidak membantu kita untuk menjadi orang yang religius, orang yang beragama, dan kalau agama kegiatan keagamaan tidak membantu kita untuk menjadi orang yang terlepas dari ikatan duniawi, dan kalau ikatan duniawi tidak membantu kita untuk menjadi pelayan Sri Krishna, jiwan api mrito izaha. Dewa Huti mengatakan, walaupun orang itu bernafas, sebenarnya dia mati. Karena tujuan utama hidup ini yaitu melayani Sri Krishna. Jadi contohnya seperti di sini ya, di India. Jadi banyak sekali para Mayavadi sanyasi. Jadi mereka itu begitu terlepas sekali dengan ikatan dunia. Terlepas dari ikatan duniawi. Bahkan mereka memakai pakaian yang sangat sederhana dan makan makanan yang sederhana. Tetapi mereka tidak melakukan pelayanan suci kepada Sri Krishna. Lalu apa poinnya? Jiwa napi mrito hisaha. Sama artinya dengan mereka mati. Mereka bernapas, tetapi mereka tidak hidup. Zombie istilahnya, mayat hidup. Ya, ini adalah pesan yang disampaikan oleh Dewa Huti. Nah, di dalam Srimad Bhagavatam Skanda 11, kita juga menemukan kisah dari seorang wanita yang bernama Pingala. Jadi asal mulanya Pingala ini adalah seorang pelacur yang di mana beliau bertobat dan menjadi penyembah yang murni. Oke. Jadi di situ di Skanda 11 beliau mengatakan samsara ku pipatitam visayair musiteksanam kalam grasa hinatmanam konyastatrum adishwaram. Sangat indah sekali sloka yang beliau berikan. Samsara ku pipatitam. Jadi dunia material ini yaitu kupe patita artinya kita terjatuh di dalam sumur yang gelap. Dan apa itu sumur yang gelap? Yaitu dunia material. Kenapa disebut sumur yang gelap? Dunia material ini disebut dengan sumur yang gelap karena ini adalah tempat samsara. Samsara artinya tempat kelahiran dan kematian. Berulang kali, beribu-ribu kali, berjuta-juta kali kita mengalami kelahiran dan kematian. Dan lagi janma mrityu jara vyadhi duka dosa nudarsana, kita sengsara lagi dan lagi, lahir usia tua penyakit mati dan lagi, lahir usia tua penyakit dan mati. Puna puna charvita charvanana, Lord Maharaj mengatakan mengunyah sesuatu yang telah dikunyah, itu mengunyah sesuatu yang telah dikunyah itu adalah hal yang paling menjijikkan. Matirna Krishne parata swato va mito vipadyeta griha vratanam andhanta gober visatam tamishra puna puna charvita charvananam. Matirna Krishne, mati artinya mati, artinya attraction atau ketertarikan. Matirna Krishne, kalau kita tidak memiliki ketertarikan kepada Sri Krishna,
Atirna Krishne. Parata swatwa mito bipadyeta. Mito artinya hubungan seksual. Mito bipadyeta griha bratanam. Jadi penyebab utama mengapa kita terbelenggu di dunia material ini yaitu karena keinginan menikmati dengan lawan jenis. Ini namanya maituna. Mito bipadyeta griha bratanam. Kita hanya sibuk dalam urusan griha bratanam, urusan lapangan, griha artinya lapangan, lapangan yaitu badan ini, griha bratanam. Kita sibuk dalam kenikmatan duniawi khususnya hubungan badan dengan lawan jenis. Itulah penyebab utama mengapa kita di dunia material. Griha bratanam, andhan tagubir, dan hasilnya yaitu andhan tagubir. Kita terjerumus ke neraka. Puna-puna carwita carwananam. Dan terakhir lagi di dunia ini. Lagi seperti perputaran roda. Terlahir, usia tua, penyakit, mati. Badan manusia, badan binatang, badan ini, badan itu. Itulah yang disebut dengan samsara. Jadi kupipatitam, samsara kupipatitam. Dunia material ini yaitu sumur gelap. Karena di sini adalah tempat yang kita mengalami kelahiran dan kematian yang berulang kali. Samsara kupipatitam, visayair musitik. Visayatnya keinginan material. Ini adalah karena icha dvesha samutina dvandva mohena bharata. Sarva bhutani samoha sarge janti parantapa. Dua hal ini penyebab kita ke dunia material ini. Icha artinya keinginan material atau visaya artinya keinginan material. Dan dvesha artinya iri. Kita iri kenapa hanya Krishna saja yang Tuhan? Kenapa hanya Krishna saja yang berkuasa? Kenapa hanya Krishna saja yang menikmati? Seperti di stuti pertama yang telah kita bahas. Jadi kita iri dengan hal itu. Akhirnya sarge janti parantapa. Kita pergi ke dunia material ini. Jatuh ke dunia material ini. Misaya musitek sanam grasam kala hinat manam. Dan di sumur yang gelap ini, kita terjatuh. Di sumur yang gelap ini, ada seekor ular. Grasam. Seekor ular yang sedang menelan kita. Grasam kala hinat manam. Dan apa itu ular? Itu adalah kala atau waktu. Jadi segala sesuatunya ditelan, dilindas oleh waktu. Relationship, hubungan dengan suami, istri, atau anak, keluarga. Ini semuanya akan berakhir seiring berjalannya waktu. Kekayaan material. Ini kita tidak bisa miliki secara eternal, secara kekal. Semuanya akan terlindas dengan waktu. Badan ini kita mencoba untuk sedemikian rupa mempoles wajah ini biar kelihatan tampan, biar kelihatan cantik. Tapi kalau sudah waktunya kita menginjak usia tua, ya keriput, jelek. Bisa air musik senang gerasam kala hina atmana. Konya statrum adi iswara. Dan Pingala mengatakan konya statrum adi iswara. Siapa lagi yang bisa membantu kita kalau bukan Adi Ishwaram? Siapa itu Adi Ishwaram? Sri Krishna. Adi artinya yang paling utama. Ishwara artinya penguasa. Penguasa yang paling utama yaitu Sri Krishna. Ishwara Parama Krishna. Satchit Ananda Vigraha. Anadir Adhir Govinda Sarvakarana Karanam. Ya, doa Dewa Brahma. Di dalam Brahma Samhita. Jadi kita bisa melihat mengapa kita membaca Srimad Bhagavatam? Tujuan, salah satu tujuan membaca Srimad Bhagavatam yaitu untuk bisa mengambil contoh dari para peran yang ada di situ, dari para pemeran yang ada di situ dalam Srimad Bhagavatam. Bukan para peran, para pemeran ya. Dan apa yang diperankan oleh mereka. Jadi wanita-wanita yang berada dalam Srimad Bhagavatam ini seperti Dewi Kunti, Devahuti, atau Pingala sekalipun. Jadi beliau memberikan kita sebenarnya wejangan-wejangan ilmu pengetahuan yang tinggi, filsafat yang tinggi. Jadi Dewi Kunti di sini mengatakan, bagaimana kita wanita bisa mengerti Anda? Jadi inilah hanya ekspresi beliau yang memiliki mood yang rendah hati. Rendah hati adalah
salah satu sifat Vaishnava yang seperti Srila Prabhupada jelaskan di sini. Jadi kesimpulan dari stuti ketiga dari Dewi Kunti ini yaitu mamhi parta vyapasritya yepi supa payonayaha stiyo vaishas tata sudras tepi yanti paramgatim. Seperti yang dijelaskan oleh Sri Krishna dalam Srimad Bhagavad Gita bab 9 sloka 32. Mamhi parta vyapasritya yepi supa payonayaha. Walaupun orang itu terlahir dalam keluarga pendosa sekalipun. Yepishu papayonayaha striyo, walaupun dia seorang wanita. Vaishyas, seorang vaishya. Tata sudras, dan orang sudra sekalipun. Tepi yanti param gati. Mereka akan bisa menggapaiku. Dan syaratnya yaitu mamhi pata vyapasritya yepishu papayonayaha. Sriyo Vaishyas Tata Sudras Tipi Yanti Param Gatim. Syaratnya hanya satu, yaitu Mamhi Parta Vyapasritya. Berserah diri kepada Sri Krishna. Jadi, itu adalah pesan yang bisa kita petik dari studi ketiga. Doa yang dipanjatkan oleh Dewi Kunti yang ketiga kepada Sri Krishna. Yaitu siapapun bisa mengerti tentang Krishna, syaratnya yaitu hanya dengan melakukan pelayanan bakti kepada Sri Krishna. Ya. Entah kita orang yang berada dalam golongan sudra, candala, wanita atau apapun, jadi kita bisa mendapatkan kesempatan untuk mengerti siapa itu Sri Krishna kalau kita melakukan pelayanan bakti kepada Sri Krishna. Ya. Terima kasih. Sekian untuk kali ini. Jadi kita akan lanjutkan ke stuti keempat di video berikutnya. Hare Krishna.